Kayak semuanya. Setelah dari Gema di tepi sungai apa namanya tadi? Sungai Subayang. Subayang. Subayang, cek lokasi untuk praktikum. Sekarang kami mengambil kesempatan untuk ke air terjun Batu Dinding. Kebetulan dekat dengan lokasi lokasi praktikum tadi. Jadi sekarang kami udah sampai di pintu masuk dari air terjun Batu Dinding tadi. Jadi kita harus jalan kaki karena batas motor hanya sampai di sini. Tiket masuk tadi satu orang 10.000 dan tambah untuk motor 5.000 per motor. Oke, gimana Batu Dinding di atas? Kita lihat kondisinya di atas. Inilah kondisi jalan menuju objek wisata Batu Dinding. Ayo kita lihat seperti apa perjalanannya. Air terjunnya di atas. Pemandangannya bagus di bawah. Hey, kalian. Nah, kali ini pendidikan geografi tim survei lapangan sedang melakukan survei untuk lokasi selanjutnya di kader praktikum. Aduh. Lokasi di ada KKN Wisuska 2022. Nah, ini untuk rekomendasi untuk 2022. Coba. Coba. Hati-hati dan jaga kondisi. Ini apa? Nah, masih atas. Hati-hati batunya licin. Mau betul? Dari tempat parkir sampai ke menuju air terjunnya sudah dibuat jalan yang bagus dan ya sedikit agak licin kalau musim hujan karena masih jalan tanah dan harap hati-hati ya. Ya. Aman. Dah sampai. Jangan tinggalkan apapun yang sedang dijejak. Enggak ada apa-apa. Cuma kita di Oke, Kincayers, kita udah sampai di air terjun Batu Dinding.
seperti Kincayu saya lihat. Dari parkiran sampai di sini menempuh waktu 10 menit lah, sekitar 10 menit baru sampai ke air terjun Batu Rinding. Oke, kita lihat seperti apa air terjun Batu Rinding di bawah. Oke, Kincayer, kita udah sampai di air terjun Batu Dinding. Kalian melihatnya, air terjun ini dikatakan Batu Dinding karena air terjun ini seakan-akan keluar dari dinding batu. Di batu tinggi air terjun ini lebih kurang sekitar 8-10 meter. Airnya jernih. Dan hari ini hari Sabtu, banyak yang datang ke sini karena medannya tidak terlalu sulit, kemudian aksesnya mudah, mudah dijangkau, kemudian kertis masuknya cuma 10.000 per orang, dan kalau bawa kendaraan pribadi untuk motor itu 5.000 per motor, kemudian kalau bawa kendaraan pribadi roda 4 itu adalah 10.000 per kendaraan. Jadi ayo ke sini, ke air terjun Batu Dinding, 70 km dari Kota Pekanbaru. Oke. Okay.